Ting ting. Eh. Dapat mesej apa ni? Oh. Kenapa dia hantar gambar macam ni? Tak ada orang kan? Okeylah, nak reply lah. Wah. Ah, balas mesej apa tu? Mana ada balas mesej apa-apa. Saya mesej dengan kawan saya je. Eh, nampak macam hantar bahan pornografi je. Eh, mana ada. Saya mesej biasa je dengan kawan saya. Lagipun kawan saya dah biasalah mesej macam ni dengan tak saya. Tak boleh macam ni, sahabat. Kita kan jadi pecetus ataupun mangsa kepada aktiviti seks cyber ni. Okay, dia boleh mendapatkan kemudaratan nanti. Mesej biasa je. Alah, okeylah, baik. Hei, arah-arah dah buka. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Salam sejahtera diucapkan seperti biasa tepat jam pukul 10. Kita akan sama-sama meneroka di dalam program Teroka bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda hari ini selama satu jam. Di mana pada hari ini kita akan meneroka mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk murid-murid menengah atas di mana topiknya ialah menangani seks cyber. Dan bersama-sama dengan Mira pada hari ini sudah semestinya guru kita yang sangat berpengalaman iaitu Cikgu Jaffrey Jaafar. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai semua. Okay. Ah. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Macam mana, Mira? Sihat? Saya sihat dan sangat bersemangat pada pagi ini, Cikgu, untuk meneroka bersama-sama dengan Cikgu. Okey, betul. Kita ini akan buat penerokaan dengan murid-murid kita nanti. Ya, betul tu. Okey, Cikgu Jaafrey, boleh kalau saya minta Cikgu Jaafrey untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, Cikgu? Okey, nama saya Jaafrey bin Jaafar. Boleh panggil saya Cikgu Jeff ataupun Cikgu JJ. Okay, saya daripada SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Okay, dan saya juga adalah ketua panitia bagi pendidikan jasmani dan kesihatan dan juga asis sukan bagi sekolah SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Wah, Cikgu JJ lebih mesra sama Cikgu JJ. Boleh juga Okey, baik Cikgu. Dan untuk hari ini Cikgu, kita pun bukan sahaja berdua, kita pun ada murid-murid yang Cikgu bawakan untuk bersama-sama dalam kelas penerokaan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan okay. Cikgu Jaafar. Terima kasih. Silakan. Okay, ini penting. Okey, kita kena sanitasi tangan. Okey, saya pula. Baik. Boleh Cikgu? Okey, terima kasih. Saya pula. Baik, sedikit peringatan kepada remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun, jangan lupa untuk dapatkan vaksinasi anda dengan segera. Jadi anda boleh terus pergi ke aplikasi My Sejahtera dan teruslah daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin. Baik, terima kasih Cikgu Jaafrey. Kita tadi Cikgu ada sebut, Cikgu ada bawa anak-anak murid Cikgu. Ya, betul. Baik, kalau macam tu, ayo kita persilakan mereka di manakah murid-muridnya dari SMK Seksyen 4 Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, ada semua ni. Okey. Wah, cerianya. Dan mereka ini ialah murid-murid menengah atas, Cikgu, ya? Ya, betul. Mereka adalah tingkatan 4. Baik. Okey, kalau macam tu kita persilakan sunggatan untuk perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera Kak Mira dan Cikgu. Nama saya Sugandan Desigan. So, hai Cikgu. Hai. Hai. Baik, terima kasih. Sugata, seterusnya kita ada Sofia Alia. Assalamualaikum, Sofia. Selamat sejahtera Kak Mira dan Cikgu Jaafrey. Nama saya Sofia Alia binti Muhammad Hairi. Boleh panggil saya Sofia. Selamat pagi, Cikgu. Hai, selamat pagi. Baik, yang ketiga Cikgu, kita ada Patricia Amani. Hai Patricia. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Mira dan Cikgu. Nama saya Patricia Amani, boleh panggil Patricia. Selamat pagi Cikgu. Hai, okey, selamat pagi. Baik, terima kasih Patricia. Seterusnya kita ada Amirul Azim. Silakan Amirul. Okay, assalamualaikum Kak Mira dan Cikgu. Nama saya Amirul Azim Azmi, boleh saya panggil saya Amirul. Baik, terima kasih. Okey, Amirul. Seterusnya Cikgu, murid kita yang kelima, kita ada Zahra Najiha. Hai Zahra. Hai. Selamat sejahtera Kak Mira dan Cikgu. Nama saya Zahra Najiha binti Zaidi, boleh panggil Zahra. Selamat pagi Cikgu. Baik, selamat pagi. Okey Cikgu, dan yang terakhir Cikgu. Murid yang terakhir bersama dengan kita. Ya, betul. Okey, kita ada Muhammad Danish. Silakan Danish.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Mira dan... Wah, silakan Danish. Okey, selamat berkenalan Danish. Okey, mungkin suaranya kurang jelas nanti, yeah. Tapi tak apa. Aha. Nanti Cikgu Jafri akan tanya soalan, kita akan dengarkan suaranya, ya. Yeah, betul. Baik, Cikgu, hari ini kita nak belajar ataupun kita nak meroka tentang pendidikan kesihatan menangani seks siber ataupun seks cyber. Seks cyber, ya. Yeah, okey. Okay. Apa sebenarnya objektif penerokaan kita pada hari ini, Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan buat penerokaan, okey, mengenai menyatakan maksud seks cyber. Okey, kemudian kita akan menyatakan salah laku berkaitan dengan seks cyber. Okey, dan kita akan tengok juga kesan-kesan tingkah laku seks cyber. Okey, dan juga kita minta murid untuk menjana idea, okey, mengenai kemahiran mengelakkan diri daripada seks cyber ini. Wow. Okey, suka untuk saya tegaskan kat sini, okay, bahawa penerokaan hari ini, okay, kita lebih kepada penekanan kecakapan psikososial, iaitu kemahiran untuk bagaimana murid mencetuskan idea untuk menangani seks cyber ini. Okey, sebelum itu, okey, saya akan kongsikan tip, okey, macam mana kalau kita nak belajar tentang peers ini, ya. Okey, saya akan pergi ke depan. Baik, silakan Cikgu. Okey, untuk kita nak belajar tentang peers, okey, saya ada satu akronim yang dipanggil MSK. Okey. Selalunya kalau kita tengok, okey, MSK ni, okey, kalau dalam teks tu kita kata apa, macam MSK ni apa, masak-masak, kan? Betul. Okey, untuk MSK kat sini, okey, saya ada satu akronim, okey, saya letak dekat sini. Okey, M S K dan juga K. Okey, untuk kita nak tahu apakah maksud ini, okey, M adalah maksud, okey, bagi topik tersebut. S adalah situasi. Okey, situasi ataupun senario. Okey, ataupun punca. Okey, dan dan juga salah laku. Okey. Dan seterusnya K adalah kesan. Kesan, okey, daripada diri, keluarga dan juga masyarakat. Kalau kita tengok kita rentas kurikulum bahasa Melayu, dia ada formula dipanggil dikemasan. Okey, iaitu diri, keluarga, masyarakat dan ada dua lagi, sekolah dan juga negara. Okey, dalam sekali ini adalah K adalah kemahiran. Okey, kemahiran apa? Dia adalah kemahiran kecakapan psikososial. Nah, itulah sedikit tips untuk kita nak belajar tentang peers. Okey, kita ingat MSK kuasa 2. Itu dalam macam masak-masak macam tu. Tapi sebenarnya bukan masak-masak, ada maksud yang lebih mendalam lagi tentang MSK kuasa 2 ni, Cikgu. Ya, okey. Baik. Senang kita nak ingat. Betul tu, Cikgu. Dan selepas ini yang Cikgu Jafri akan meneroka dengan lebih mendalam lagi tentang MSK kuasa 2 ni, Cikgu, bersama-sama saya dan juga murid-murid yang berada di rumah. Sebelum tu, Cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab saya pun tertanya-tanya, adakah saya tergolong dalam individu yang terjerumus di dalam seks cyber tanpa saya sedari? Jadi kalau nak tahu, ayo kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan lebih banyak penerokaan bersama-sama. Kita jumpa lagi. TV KPM. Tahukah anda? Menurut pengerusi Persidangan Persatuan Ketagihan Internet Antarabangsa 2016, tanda ketagihan internet disifatkan sebagai kegagalan menjalankan rutin harian akibat penggunaan internet secara berlebihan yang mengganggu emosi dan perasaan seseorang. Dia puji saya cantiklah. Mira, buat apa tu? Mana ada buat apa-apa, Cikgu? Tutuplah handphone tu. Baiklah. Baik, kembali kita di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Mira dan juga Cikgu Jafri. Baik, yeah. Cikgu, di segmen yang kedua ni, Cikgu, Cikgu nak menyentuh tentang bagaimanakah cara komunikasi dua hala yang mungkin boleh menyebabkan ada menyumbang kepada masalah seks cyber ni, kan, Cikgu, kan? Ya, betul. Dan mungkin masalah ini juga berpunca daripada sebuah peranti kecil yang ada di tangan kita sekarang ni. Ya, sekarang ni dah makin berleluasa. Okey. Sebelum kita pergi kepada maksud seks cyber dan sebagainya, okey, kita akan teroka apa yang ada dekat depan kita ni. Okey, kita ada daripada telefon sehingga daripada yang lama sehingga yang
latest sekarang ni ataupun yang canggih. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Baik, Cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada tengok telefon ni. Okey, Mira pernah tak guna telefon dial ni? Oh, ini masa ni saya sempat masukkan atas sebab tak ada duit cikgu, kita pusing zring 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 nombor apa tu cikgu. Okey, dulu kita gunakan yang guna dial ni Lepas tu ada tukar dia warna yang petak. Okey, sekarang ni komunikasi ini dia adalah berbentuk lisan mana kita tak nampak kita punya apa ni yang kita bualkan Contoh, okey, lepas tu kita akan pergi kepada yang kedua. Okey, komputer ni Mira pernah tak guna? Komputer ni saya tak pernah guna, cikgu. Ini komputer lama. Maknanya lepas daripada telefon ni ada revolusi di mana penggunaan komputer. Pada masa itu, dia punya komputer adalah lebih kepada tugasan-tugasan biasa. Pada masa ini pun penggunaan internet pun tak ada. So dia lebih kepada penggunaan kerja dan juga tidak ada orang kata komunikasi secara luas. Tengok globe ni. Sebab apa saya letak globe ni? Globe ni adalah untuk kita tahu bahawa internet, bila internet masuk saja dia akan pergi kepada seluruh dunia. Betul? Start daripada sini ataupun permulaan pada internet ini, dia akan pergi kepada revolusi yang lain. Kalau kita tengok tadi kita guna telefon yang biasa dan juga komputer, tercetusnya penggunaan telefon-telefon bimbit. Kita tengok ni revolusi telefon bimbit, daripada skrin kecil, dan sekarang ni bila kita tengok pada tahun 2021 skrin tu makin lama makin besar. Betul, makin canggih, makin besar skrinnya. Satu lagi tengok TV juga TV kita pun makin lama makin lebar. Betul. Dan juga dia ada resolusi yang tinggi. Dan seterusnya kita pergi kepada ini yang terakhir. Kalau kita tengok sekarang ni PDPR, kita gunakan gadget-gadget ni. Di mana murid pun dah menggunakan laptop. Dan juga sekarang ni komunikasi dalam laptop juga menggunakan kamera. Kamera untuk kita berkomunikasi dan kita nampak apa daripada murid dan juga guru. Ini adalah revolusi untuk komunikasi dua hala. Dan ini ialah daripada komunikasi dua hala ini daripada bermulanya daripada peranti daripada zaman dahulu cikgu sehinggalah ke masa kini. Kalau kita tengok revolusi tu sekarang ni kalau kita tengok pada internet, kalau dulu susah kalau kita nak hantar gambar. Contoh kita hantar gambar, dia kena bila kita hantar tu mungkin besok baru dapat. Betul? Tapi sekarang ni bila kita hantar sekejap je dia akan tak sampai. Sampai 1 minit sampai cikgu. Betul. Asalkan line internet tu laju kan cikgu. Betul. Kita klik mata tengok dah ada dah hantar. Macam itulah. Baik cikgu, ini adalah untuk peranti dua halanya cikgu. Dan adakah ini antara menjadi punca kepada seks cyber ni cikgu? Betul. Okey, sebelum saya pergi kepada maksud seks cyber, saya nak tanya Mira dahulu. Okey, silakan cikgu. Apakah yang Mira faham tentang seks cyber? Apa yang saya faham tentang seks cyber cikgu? Saya rasa seks cyber ni adalah apabila saya berkomunikasi dengan seseorang individu yang saya tidak nampak seperti di alam maya cikgu dan mungkin menyebabkan kita berhubung ataupun tanya soalan yang mengenai tentang seksual kita yang tidak berapa sopan cikgu. Lebih tepat ialah seks cyber ni dia adalah komunikasi ataupun interaksi antara dua hala. Sama ada individu ataupun berkumpulan. Satu lagi sama ada lelaki atau perempuan tetapi dia dalam berunsur lucah. Menggunakan internet. Dan juga dia adalah berluasa. Dan dia menjadi satu orang kata macam fenomena. Di mana penggunaan internet yang terlampau orang kata tiada batasan. Boleh menyebabkan kepada bahan pornografi ini di sebar luas. Betul tu cikgu, dunia tanpa sepadan sekarang kan cikgu, segalanya di hujung jari. Betul. Seterusnya kita akan pergi kepada kita nak tanya murid kita lah. Silakan cikgu. Saya nak tanya Amirul lah. Apa makna sex texting? Silakan Amirul. Tak pernah dengar lah cikgu. Tadi kita tahu tentang apa ni macam mana dihantar. Sex texting ni pula ialah bahan-bahan yang dihantar sama ada dalam bentuk huruf atau bentuk ayat ataupun foto kepada seseorang.
Okey, itu yang dipanggil pada set sexting. Mm-hmm. Kalau dulu kita teks biasa saja, tapi sekarang ni bila dah ada apa ni lebih kepada internet dan juga kandungan-kandungan yang banyak, mm-hmm. Dia akan menyebabkan kita banyak boleh hantar dekat sesiapa sahaja. Macam tu maksud dia cikgu. Dia mengenai seks texting ni, dia di dalam message lah cikgu kan? Sebab texting. Ya, yeah, betul. Mm-mm. Dia dalam message tetapi mm-hmm. sekarang ni bila kita tahu kandungan tu banyak, mm-hmm. okay, and then dia punya apa ni boleh hantar banyak lagi. Contoh sekarang ni kalau dulu hanya teks saja, mm-hmm. tapi sekarang kita boleh hantar bahan, okay, dan juga video dan sebagainya. Bahaya tu. Baik. Okey, kita akan pergi ke sana sekejap. Okey, boleh cikgu, kita bertukar tempat cikgu. Okey, silakan cikgu. Dari sini. Okey, saya ambil bahan saya sekejap. Okey. Okey, saya nak tanyalah. Boleh tak saya tanya? Saya nak tanya Sugen. Sugen. Okey, Sugen. Silakan Sugen. Nak tanya apa tu cikgu? Soalannya. Siap sedia soalan daripada cikgu Jafri untuk Sugen. Saya nak Sugen bertanya. Silap. Cikgu JJ nak tanya. Okey. Adakah menghantar pornografi dikira sebagai salah laku seks cyber? Okey, terdapat beberapa salah laku berkenaan dengan seks cyber ni, okey. Dan kita beri contoh contohnya adalah saya nak bagi analogi, okay, di mana saya sebagai pemangsa, okey, dan juga Mira sebagai mangsa. Baik. Okey. Mm-hmm. Tapi saya nak bagi tahu dahulu pemangsa ni apa sebenarnya? Okay, pemangsa adalah pelaku yang menghantar mesej ataupun bahan tersebut. Mm-hmm. Okey. So untuk salah laku yang pertama, okey, adalah saling menghantar bahan pornografi. Okey, di maknanya kat sini adalah maksudnya saya, okey, mm-hmm. dan juga Mira, mm-hmm. okey, saling menghantar bahan pornografi. Okey, okay. pada masa yang sama kita pun ada rasa kepercayaan. Okay, dan juga kita akan ada rasa tak malu untuk menghantar kepada pihak luar. Mm-hmm. Okay, itu adalah salah satu daripada salah laku. Untuk seks cyber. Okay, yang kedua, okay, berkenaan dengan salah laku dalam perhubungan. Okay, analogi dia sama juga. Saya dan juga Mira, okay, dah ada pasangan masing-masing, mm-hmm. tetapi kita mengalihkan pandangan kita punya perhatian kepada orang lain. Baik. Okay, ini akan menyebabkan kepada kita punya pasangan akan berasa curiga. Mm-hmm. Okay, itu yang kedua. Okay, dan yang ketiga pula, okay, dia adalah kepuasan sendiri. Okey, macam contohnya saya sebagai remaja, okay, saya mula melari laman sesawang. Okay, tapi bila lama kelamaan dia akan menjadi ketagih. Betul? Okey, bila dah ketagih lama-lama, okay, dia akan menjadi satu habit di mana dia akan menyendiri, okay, dan juga akan menyebabkan dia akan berada di dalam bilik sahaja. Mm-hmm. Okey. Itu bahayanya kalau kita tahu salah laku itu Betul tu. Okey. Kita akan teruskan. Okey, kita nak tanya. Mm-hmm. Baik. Soalan seterusnya, Cikgu nak bertanya kepada siapa Cikgu? Ataupun mereka ingin bertanya soalan kepada kita? Okey, siapa nak tanya ni? Silakan. Nak tanya. Cikgu, saya nak tanya. Silakan. Okey, Batrisha. Adakah pemangsa ni dia hantar bahan tersebut pada rakan yang dikenali sahaja? Okey, bahan ni okay, bukan sahaja untuk rakan. Okay, dia boleh hantar dekat siapa sahaja secara rawak ataupun dengan sasaran. Okay, contoh kalau saya, okay, saya rawak adalah saya ada bahan dan saya hantar kepada semua orang. Mm-hmm. Okay, dan juga pada selalunya pemangsa dia akan menunggu respon. Okay, kadang ada yang tak balas ataupun ada yang balas balik marah. Mm-hmm. Kan? Dan ada juga yang balas balik suka. Okay, yang suka tu akan menjadi respon dan juga pemangsa akan meneruskan agenda dia. Okay. Dan seterusnya adalah sasaran. Mm-hmm. Okay, di mana pemangsa dah tahu sasaran dia. Okay, dan juga dia akan menghantar bahan-bahan pornografi ini untuk kadang-kadang mengugut ataupun mengancam. Okay, ini boleh menyebabkan individu ataupun mangsa itu berada dalam keadaan yang tidak selamat. Baik. Bila saya melihat situasi ini, bila saya mendengar cikgu menerangkan tentang kesannya bagaimana, kan, tentang puncanya bagaimana, saya kira ini bukan sahaja masalah yang dihadapi oleh golongan remaja, tetapi juga untuk mereka orang dewasa pun sama. Mungkin terjerumus di dalam masalah ini yang mereka tidak sedar. Mereka telah sebenarnya terjerumus di dalam masalah seks cyber ini. Saya tanya kepada cikgu, kalau seks cyber ini, mereka hanya anggap sebagai suka-suka saja. Macam
Biasalah. Mesej biasa je dengan kawan. Tapi sebenarnya bila benda itu tentang pornografi cikgu, tetap tidak boleh juga kan? Kerana banyak kesan-kesan buruknya juga. Ya, betul. Sebab itulah kita kalau boleh kita jangan mulakan. Okay. Kalau bila kita mulakan, kita akan jadi sebagai pencetus. Okay. Dan juga lepas itu kita akan mula mencari idea-idea yang orang kata yang tidak boleh menguntungkan. Okay. Dan juga dia akan menjadi terpalit kepada mangsa nanti. Okay. Betul. Baik. Dan itulah sebabnya kenapa kita kena jauhkan diri kita daripada pornografi, daripada perkara yang tidak elok. Sebab pornografi sendiri pun adalah sesuatu benda yang tidak baik, kan cikgu? Ya, betul. Jadi janganlah terjerumuskan diri anda pada orang kata langkah yang pertama itu. Jauh-jauhkanlah kalau boleh. Kalau ada mereka yang cuba menghampiri kita dengan niat yang tidak elok ataupun aura yang negatif tu kita dah dapat rasakan, larilah diri terlebih dahulu, cikgu. Ya, betul. Saya nak beritahu sikit. Okey, tadi kalau kita gunakan terma, kalau dalam kita punya pendidikan, okey, bahan lucah tu kita tukarkan kepada bahan pornografi. Okey, itu berada dalam kamus dewan dalam SC keempat. Itu saya nak bagi penegasan sedikit. Okey. So untuk selepas ini, okey, nanti kita akan tengok macam mana murid-murid mengekspresikan ataupun mengideakan untuk contohnya kesan dan juga cetusan idea mengenai cara untuk kita mengatasi seks cyber ini. Baik. Kita nak tahu dengan lebih mendalam, cikgu. Jadi, cikgu, kita berhenti berehat seketika. Okey, kita berhenti sekejap. Kita kembali selepas ini. Okay. Kalau nak tahu bagaimanakah cara untuk kita mengatasi seks cyber ini supaya kita tidak terjebak di dalam isu ini, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk kita teroka bersama-sama. Didik TV KPM. Tahukah anda, tingkah laku seks cyber cenderung kepada pembaziran wang kerana individu terbabit akan kerap melanggan internet untuk menggunakan data yang banyak. Kembali kita di Teroka di Didik TV KPM di mana hari ini kita nak meneroka tentang satu tajuk ataupun satu topik yang sebenarnya berat dan ini sebenarnya berleluasa dan berlaku di kalangan masyarakat kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Ya, yang berada di sekeliling kita juga sebenarnya, kan cikgu? Ya, dan inilah topiknya, iaitu menangani seks cyber. Jangan sampai jadi mangsa kepada seks cyber ni, cikgu. Dan untuk segmen ketiga ni, cikgu Jafri ingin menerangkan iaitu apakah kesan jika kita terlibat di dalam seks cyber ni, betul cikgu? Betul. Okey, untuk segmen yang seterusnya ni kita akan pergi kepada aktiviti bersama murid. Okey, di mana kita tengok paparan kita ada tingkah laku, kesan tingkah laku seks cyber. Okey, di mana saya ada 6, saya dah letak kat situ. Okey, nama murid. Okey, dan saya minta murid-murid untuk type apakah kesan tingkah laku seks cyber ini? Sila type sekarang. Wah, okey. Mereka akan type mereka punya jawapan, cikgu, ya? Okey. Kesan tingkah laku kepada seks cyber. Okay. Saya pun nak cuba tulis jawapan saya lah, cikgu. Cuba saya tulis. Apa dia kesan-kesan? Betul tak? Kalau yang jawapan saya mungkin nanti terjadi, ya? Baik. Ada yang dah mula type ke? Okey. Apa masing-masing fokus tu? Cek lagi. Okey. Okey, saya rasa ada yang dah dah siap tab tu. Silakan. Okey, okey, kita tengok paparan kepada kesan tingkah laku seks cyber. Okey. Dah ada dah daripada murid. Okey. Kita tengok ada konflik pada sugen konflik dalam keluarga. Memang ada tingkah laku seks cyber. Okey, dan Danish ada menjadi mangsa pemerdagangan seks. Okey, betul kesan. Okey, Amani pun ada gangguan seksual. Okey, ini pun memang ada untuk kesan tingkah laku. Okey, dan kita pergi kepada saya nak tanya Zahra lah sebab ini kita nak tengok apakah kesan tingkah laku. Saya nak minta Zahra untuk jelaskan, gangguan emosi ni macam mana? Silakan, Zahra.
pelaku seks cyber ni akan mengalami gangguan emosi sebab mereka cenderung kepada fantasi seks. Keadaan mereka juga mungkin akan menjadi lebih parah jika mereka dibiarkan keseorangan, kesunyian dan di bawah tekanan hidup. Okey, maknanya okay, bila dia dah terjerumus dengan apa ni seks cyber, okay, dia akan menjadi gangguan emosi. Okay, dan juga dia akan terus kepada melakukan perkara-perkara yang tidak sihat. Okay. Dia tak bergaul dengan oranglah cikgu ya. Ya betul, dia banyak menyendiri, lepas tu kalau dengan keluarga pun dia tidak bersama, okey dan sebagainya. Okey. Okay. Kita tengok kesan seterusnya. Okey, tengok Amira tulis buli cyber dan juga ancaman. Okey, saya nak minta untuk Amirul jelaskan okay, apa tu buli cyber dan juga ancaman dari segi tingkah laku seks cyber. Okey, kesan tingkah laku seks cyber ni akan berlakunya buli cyber dan juga ancaman. Pemangsa akan cuba untuk menakutkan dan mengancam untuk memalukannya melalui medium elektronik ataupun di mana-mana laman sosial. Okey, mana nampak tadi ya, bila kita kata tentang buli cyber ni, dia adalah contohnya mengugut, okay, mengancam okay, dan cuba untuk menakut-nakutkan mangsa. Okey, itulah kesan daripada tingkah laku lah. Okey, dan kita kalau boleh okay, kesan-kesan ni kita perlu okay, cari penyelesaian. Okey. So untuk seterusnya, okay, yang ini yang kita nak tengok kepada kemahiran kecekapan psikososial. Okey, kita ada 6 orang murid kat sini. Okey, saya akan ambil sampul nanti. Okey, cikgu. Okey, saya akan ke sana. Cikgu, ke saya pilihkan sampul untuk cikgu? Boleh, saya pilihkan warna. Ataupun nanti tanya murid dia nak warna apa. Boleh. Okey. Okay. Silakan Mira. Saya tolong ambilkan ya. Tanya dulu siapa, lepas tu tanya dia nak warna apa. Baik, siapa nak pilih sampul terlebih dahulu? Siapa yang nak pilih sampul dahulu? Angkat tangan. Siapakah ingin volunteer menjadi orang pertama? Okey. Okey. Saya. Silakan. Amirul. Okey, Amirul. Saya nak warna... Okey. Saya nak warna biru. Warna biru. Okey, kita tengok apakah yang perlu dibuat untuk cetusan idea. Saya bacakan, cikgu. Ya, okey. Okey, warna biru ialah jati diri dan motivasi yang kuat. Okey. Apakah cetusan idea daripada Amirul? Okey, bagi saya, sekiranya saya ingin mengelakkan diri daripada tingkah laku seks cyber, saya perlu mempunyai jati diri dan motivasi yang kuat. Saya juga perlu mempunyai kesedaran kendiri agar saya tidak terjebak dengan perlakuan negatif seperti ini. Saya juga perlu meluangkan masa saya bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan. Ianya amat membantu saya bagi mengelakkan saya terjerumus dengan seks cyber. Kita kena ada jati diri dan juga motivasi diri ya, supaya kita boleh melakukan perkara-perkara yang faedah. Betul. Okay, bersama keluarga ataupun kita boleh buat sendiri. Okay, tak perlu orang pun tak apa. Kita kena sibukkan diri sahaja untuk melakukan aktiviti riadah ke dan berfaedah. Ya. Okay. Isilah masa terluang tu dengan sesuatu yang lebih eloklah cikgu ya, kan, daripada mendiri sahaja. Okey, itu murid kita yang pertama. Yang kedua cikgu, saya dengar Sugan nak menjawab cikgu. Betul okay. Sugan senyum je tu. Silakan Sugan. Sugan warna apa Sugan? Warna oranye. Warna oranye. Warna oranye. Okey. Warna jingga menjadi pilihannya cikgu. Saya tolong bacakan cikgu. Okay. Kehidupan beragama. Daripada kehidupan agama. Okey, saya mengenalkan seks cyber dengan kehidupan yang beragama. Dengan cara saya sentiasa taat pada ajaran agama saya, percaya pada Tuhan saya dan tidak melakukan benda yang dilarang, menghormati orang lain dan meneruskan gaya hidup yang sihat. Okey, kalau kita tahu kira kita ada kehidupan agama, kita kena ada ikut pantang larang ataupun ajaran agama. Okay, dan juga kita kena tahu okay, batas-batas kita dalam beragama. Okay, dan juga pada masa yang sama, kita kena tahu okay, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang. Okay, dan dalam ajaran pun kita ada cara-cara atau tata cara okay, beradab dengan orang. Dan juga kita kalau boleh, okay, kita kena ada satu sifat positif supaya
okay, kita boleh hindarkan diri daripada perkara yang tidak elok. Yeah, dan saya percaya setiap agama pun mengajar penganutnya untuk sentiasa bersikap positif, baik. Jangan menyebabkan perkara yang negatif seperti perbuatan seks cyber ini, kan cikgu? Ya, yeah, betul. Kalau kita teruskan dengan ajaran agama, saya rasa memang tak ada masalah. Ya, yeah, betul. Kerana agama itulah yang akan membimbing diri kita juga, cikgu. Ya? Betul tu. Okey. Baik, cikgu. Kita pergi kepada yang seterusnya. Mungkin kita tanya Zahra. 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 Murid yang ketiga Zahra, bukan Sufi cikgu? Okey, tak apa. Siapa pun tak apa. Okey, panggil Sufi pun boleh. Panggil Sufi. Ya, cikgu. Okey, sampai warna apa Sufi? Warna hijau cikgu. Warna hitam. Warna apa? Hijau. Okey. Warna hijau. Warna hijau. Baik, saya bacakan. Menjalani kehidupan bermasyarakat. Masyarakat. Okey. Kemahiran mengelak seks cyber boleh diatasi dengan cara menjalani kehidupan masyarakat. Seperti contoh, saya akan menyertai program anjuran taman perumahan saya seperti gotong-royong dan kerja amal yang berkaitan. Oleh itu, dengan penglibatan yang aktif dalam aktiviti seperti ini, sekaligus dapat mengelakkan diri saya daripada terjebak dengan perlakuan yang negatif. Okey, bila kita dalam masyarakat itu dalam satu komuniti, kita boleh mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang negatif. Okay, contoh, kalau kita berada dalam komuniti, kita janganlah menyendiri duduk di rumah saja. Kita kena keluar ataupun kita join aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh penduduk. Contohnya gotong royong. Okey, mungkin macam sekarang ni bila pandemik, kita mungkin beri sedikit sumbangan kepada yang memerlukan. Itu juga boleh mengelakkan diri daripada kita menyendiri dekat rumah. Kita kena sibukkan diri untuk bersama dengan komuniti. Bila cikgu katakan tadi tentang terutama sekali zaman sekarang kan cikgu, yang kita dalam krisis pandemik ini, banyak sebenarnya saya perhatikan golongan-golongan remaja yang menabur budi dan menyumbangkan mereka punya tenaga dengan menyertai program-program sukarelawan membantu orang lain kan dalam kesusahan. Itu antara yang baiklah cikgu kan? Betul. Sekarang ni pun bila pandemik, ada yang orang memerlukan dan kita nampak memang saya memang berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia kerana prihatin kepada orang yang memerlukan. Ya, betul tu cikgu. Sebab itulah tema hari kebangsaan kita, Malaysia Prihatin. Ya, betul. Okey, kita teruskan kepada murid seterusnya. Kita nak minta Zahra. Zahra. Warna merah jambu. Merah jambu. Okey, saya baca. Pengetahuan bahaya ketagihan seks cyber. Tentang pengetahuan. Saya akan mengambil tahu dan mengetahui tentang bahaya ketagihan seks cyber. Sebab apabila saya dah tahu tentang bahaya ketagihan seks cyber, saya akan pandai memilih laman sesawang dan menyekat laman sesawang yang tidak elok. Saya juga akan mengahadkan masa untuk menggunakan internet agar masa saya dipenuhi dengan perkara yang lebih bermanfaat dan digunakan dengan lebih berkualiti. Tengok bila kita berada dalam situasi yang macam tu, kita kena tahu apa yang boleh buat ataupun yang tidak boleh buat. Dan sebelum kita nak melakukan sesuatu, kita kena tahu akibat selepas itu. Betul. Selalunya kalau kadang-kadang remaja dia tidak dapat untuk memikirkan masa depan. Dia akan terus kepada benda-benda yang tak berfaedah. Lepas tu dia akan bila terkena ataupun tertangkap contohlah, baru dia ada fikir tentang masa depan. Itu jadi masalah. So kita kena ada pengetahuan mengenai seks cyber ni. Maksudnya daripada media sosial pun boleh membantu kita untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Dan juga peranan dari segi komuniti dan juga institusi kekurangan itu sendiri. Ya, saya tertarik apabila murid tadi menjelaskan kalau kita rasa laman sesawang itu mempunyai unsur yang negatif, yang tidak elok, kita sekat sahaja. Ya, betul. Kalau dekat rumah, kita minta pertolongan daripada parent ataupun ibu bapa untuk menyekat. Sebab sekarang ni bila kita nampak gadget-gadget ataupun komputer, dah ada aplikasi ataupun memang kita boleh menyekat laman-laman sesawang daripada anak-anak untuk
melayarinya. Ya, selain daripada Taman Sesawang kan cikgu, sekarang ni banyak juga aplikasi-aplikasi yang tidak diiktiraf oleh kerajaan sendiri kan, yang muncul seperti cendawan yang baru tumbuh selepas hari hujan. Jadi mungkin aplikasi itu sebenarnya aplikasi yang tidak elok kan, yang remaja sekarang ni terdedah dengan aplikasi-aplikasi itu. Jadi bolehlah buat laporan ataupun report sahaja kepada mereka yang berkuasa. Ya betul lah, sebab aplikasi-aplikasi ni kan bila sesuatu apa ni saya cakap tadi ya, bila dia dah cuba, okay, sekiranya dia tengok benda tu menyeronokkan, dia akan teruskan. Itu akan jadi, lama-lama dia akan jadi parah lah. Betul tu cikgu. Okey. Kita teruskan kepada murid. Danish. Warna apa Danish? Saya pilih warna hitam. Warna hitam. Warna hitam. Okey, kita baca. Tengok. Soalan warna hitam ialah luang masa bersama keluarga dan rakan. Saya perlu meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga dan rakan-rakan dengan aktiviti yang sihat. Antara aktiviti yang sihat yang boleh saya lakukan adalah membaca buku, beriadah dan berkelah kerana ia akan memberikan keseronokan. Kurang jelas sedikit jawapan Danish di penghujung tu. Boleh Danish ulang semula? Antara aktiviti yang sihat yang boleh saya lakukan adalah beriadah, membaca buku dan berkelah kerana ia akan memberikan keseronokan. Okey, kita kena luangkan masa. Okey, itu saya cakap tadi. Kita kena sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti ni. Okey, luangkan masa dengan keluarga, okey, dengan kawan-kawan yang boleh buat riadah. Okey, contohnya kalau pergi kepada tempat contoh padang kan, dia boleh buat exercise dan sebagainya. Okey, kita kena luangkan masa supaya kita tidak ada di dalam rumah ataupun kita sendiri. Sebabnya bila kita tengok saja apa ni telefon bimbit, okey, dia akan menjadi ketagih. Kita tengok mula 30 minit je. Tengok 3 jam dah dia. Boleh tengok dia macam tu kan. Okey, so kita kena luangkan masa dengan yang lain. Betul. Cikgu seperti beriadahlah kan, bersosial orang kata. Kita pergi yang terakhir. Patricia, satu je lagi sampul. Warna merah. Merah suka. Okey, saya kasihkan. Baru tadi kita sambung Cikgu Jafri tentang aktiviti ini, iaitu tentang beriadah. Beriadah. Pada pendapat saya, beriadah seperti melakukan aktiviti kecergasan bersama rakan dan ahli keluarga dapat meningkatkan kecergasan diri serta minda. Ini dapat membantu saya mengelakkan diri dari terlibat dengan ketagihan seks cyber dengan cara tutup handphone, dengar muzik, rakaikan sesukan dan bersenam. Okey, nampak tu tadi penekasan daripada Patricia tadi. Okey, dia kata tutup handphone, okey, dengar muzik, pakai kasut sukan dan bersenam. Itu cara untuk kita mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang menyendiri di rumah. Okey, dengan beriadah. Bila kita beriadah juga cikgu, kita petang-petanglah bila kita beriadah peluh keluar. Bila peluh keluar, kita ambil oksigen dengan lebih banyak, minda kita pun lebih segar, badan kita pun lebih sehat kan cikgu? Ya, betul, sebab sistem badan kita bila panas tu dia akan makin lama otak kita ni makin apa ni cergas. Dan dia banyak idea-idea yang lain akan timbul nanti. Jadi gunalah, manfaatkanlah masa untuk beriadah sebab sekarang ni pun SOP juga telah dilonggarkan untuk mereka yang ingin beriadah kan cikgu. Ya betul. Kita dah lama menyepi duduk dekat rumah, so kita nak keluar untuk cergaskan badan kita. Itulah yang terbaik ini cikgu. Okey cikgu, ada juga soal jawab antara Zahra dan juga Sugen cikgu ya? Saya rasa Sugen ada soalan ke? Ya, Cikgu DJ. Okey, silakan. Okey. Zara, sekiranya anda mendapat bahan pornografi, apakah tindakan Zara? Apa tindakan Zara? Sekiranya saya mendapat mesej seperti itu, saya akan terus padam mesej dan blok nombor tersebut. Saya juga akan memberitahu kepada ibu bapa saya tentang perkara tersebut. Maknanya tindakan pantas dia adalah untuk padam mesej tu. Kalau ada nombor tu kita sekat nombor tersebut dan juga kita akan beritahu dekat parent lah. So maknanya kita tidaklah melayari apa-apa yang dihantar. Sebab saya cakap tadi, sekiranya kalau kita balas balik, kemungkinan pemangsa mengambil kesempatan dekat situ. So bila Zahra dah ada apa ni orang kata cara untuk mengelak seks cyber,
dia terus padam dan juga sekat nombor tersebut. Ya. Satu tindakan yang pantas dan bijak, Cikgu. Ya. Ya. Okey, baik Cikgu. Selepas ini ada lebih banyak lagi penerokaan yang Cikgu Jafri ingin terangkan kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah. Jadi kita berhenti berehat seketika, Cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Teroka Didik TV KPM. Yes. TV KPM. Tahukah anda, seks cyber merupakan kesalahan moral berdasarkan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku seks cyber melibatkan pelbagai peringkat yang terdiri daripada kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Kita di Teroka di Didik TV KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Cikgu, di segmen yang terakhir ni cikgu nak buat sedikit aktiviti pengukuhan bersama murid-murid cikgu. Ya, betul. Saya akan tanya ataupun uji murid kita tentang pengetahuan yang kita teroka pada hari ini. Boleh. Saya nak tanya Batrisha. Okey. Nyatakan maksud seks cyber yang anda fahami. Apa yang saya faham, seks cyber ini adalah berlakunya komunikasi bersama seorang atau berkumpulan sama ada lelaki atau perempuan berunsur lucah menggunakan internet mengikut tujuan masing-masing. Nampaknya Batrisha faham, maknanya antara dua orang, lelaki atau perempuan, berunsur lucah, dan mengikut keinginan masing-masing. Itu adalah maksud dia. Betul. Terima kasih kepada Batrisha. Di akhir ini, selalunya cikgu yang buat rumusan. Betul. So hari ini saya nak minta murid saya untuk buat rumusan apa yang dia belajar ataupun terokai pada hari ini. Wah, boleh-boleh. Siapa boleh tu cikgu? Kita nak minta Sufi. Sufi. Bagi rumusan pada terokaan hari ini. Apa yang saya boleh rumuskan pada hari ini ialah berkongsi bahan pornografi sememangnya tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat, sebaliknya memberi kesan negatif kepada sasaran individu. Oleh itu, pentingnya kita tahu langkah-langkah untuk mengelak daripada seks cyber supaya diri kita dan ahli keluarga kita tidak terjebak ataupun menjadi mangsa seks cyber. Oleh itu, kita sebaiknya berhati-hati dan perlulah menggunakan media sosial sebagai platform yang bermanfaat sahaja. Kalau kita tengok apa yang tadi Sufi kata, daripada rumusan itu, dia perlu bijak, dan juga memilih laman sosial yang betul, supaya tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Terima kasih Sufi atas rumusan yang telah diberi. Bagaimana pula rumusan daripada Cikgu Jafri tentang penerokaan kita? Keseluruhan penerokaan pada hari ini, saya harapkan semua dapat ilmu-ilmu yang kita beri tadi, dan juga yang penting tadi, cetusan idea ataupun kemahiran kecakapan sosial, di mana kita kena mengelakkan daripada kita berlakunya contohnya perkara-perkara yang tidak tidak baik tadilah. Yang penting satu je, sibukkan diri, dan juga buat perkara yang berfaedah. Sibukkan diri, buat perkara yang berfaedah. Ya, betul. Kalau kita sibukkan diri, kita akan lupa nanti benda-benda yang macam selalunya menyendiri. Tengok handphone yang lama. Macam tadi Batrisha ada cakap, tutup handphone, pakai dengan telinga, pakai muzik, lepas tu kita boleh bersenam. Baik. Ada tak lagi cikgu tips lain yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid ataupun mereka yang sedang menonton sekarang? Andai kata ada yang telah terjerumus dalam masalah seks cyber ni, macam mana nak keluar daripada masalah ni cikgu? Tolonglah saya cikgu. Saya nak keluar daripada masalah ni. Bantulah saya. Macam mana cikgu? Kalau di sekolah, kita ada kaunselor yang boleh membantu. Dan juga kalau di rumah kita ada ibu bapa. Mungkin dari segi kalau kita tak dapat nak menyelesaikan masalah, kita boleh berjumpa dengan pakar dan sebagainya. Tapi kalau dia sebenarnya yang penting, diri kita sendiri. Betul. Kalau kita tak ubah, maknanya benda tu akan berlarutan sehingga bila-bila masa. Dan semangat diri kita lah cikgu. Ya, betul. Kita sendiri kena berubah. Contohnya kalau macam kita nak belajar, kalau kita malas belajar,
memang kita tak dapat ilmu itu. Ha, okey. Baik, itu adalah tips daripada cikgu bagaimana cara untuk kita keluar daripada masalah seks cyber ni kan cikgu. Ya, betul. Baik, dan ingat yang paling penting sekali ialah kita kena ada ilmu lah cikgu. Betul. Supaya kita sedar benda ini adalah satu perkara yang tidak baik kan, dan sedikit pesanan saya kepada semua, jadilah remaja yang berilmu kerana hanya dengan ilmu saja hidup kita akan dipandu. Baik cikgu. Ya. Untuk penutup kepada kelas penerokaan kita pada hari ini, Cikgu Jafri ingin hadiahkan sebuah syair yang sangat indah, Cikgu. Okey, sebenarnya syair ini bukan saya punya makanan lah. Tapi Cikgu, kita sama-sama. Kita cuba. Baik, okay. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di kelas penerokaan yang akan datang. Bye, Assalamualaikum. Silakan Cikgu Jafri. Okey. Silakan Cikgu. Okey. Wahai muridku, cikgu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran, hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa hadapan. Hidupmu kini di masa remaja bagaikan permata, amat berharga. Janganlah jatuh ke lembah hina, nanti menyesal tiada berguna. Okey ke? Okey, cikgu. Wah, bestnya. Wah, apa maksud syair ni cikgu? Syair pesanan guru. Okey, di mana kat sini syair ni kita berpesan supaya murid kena lengkapkan diri dengan pelajaran. Macam kita cakap tadilah, bila kita ada ilmu, okey, kita boleh mengatasi apa sahaja rintangan dan juga kita buat perkara-perkara yang berfaedah. Betul. Okey, di bawah tadi tu, okey, bila kita dalam masa masa remaja inilah kita kena tahu apa yang kita kena buat supaya masa kita dewasa nanti, okey, kenapa ini adalah yang kita perlukan. Supaya dia kita tidak ada menyesal nanti. Syair pesanan guru. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Jafri. Okey, saya ingat tadi nak suruh Mira syair. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Okey, bye. Didik TV KPM.